Assalamualaikum semua. Okey, kali ni Medi Fafa akan teruskan explore campsite kami. Kali ni kami akan ke Sungai Sendat Ulu Yam. Kalau hangpa wish excavator, hangpa akan sampai dekat sini. Lepas tu hangpa just follow je signboard excavator ni sampai ke campsite. Jalan dia nak ke Ice Coven, off-road sikit lah. Tapi normal sedan pun boleh lepas ni. Cuma jangan lower lah. Kalau lower sangkut ni. Ni ada satu campsite lagi, Abah Legacy. Ni campsite. Okay. So bila hangpa nampak pagar ni, maksudnya hangpa dah sampai lah. So boleh masuk parking terus and offload barang. Dekat Ice Cover ni, untuk sampai ke tapak khemah, hangpa kena lalu titik gantung ni. Titik gantung ni kuat and then dia agak luas juga. Boleh muat troli ni, so tak ada masalah untuk hangpa angkat barang daripada parking kereta ke inside hangpa. Dan untuk keselamatan, titik ni dapat akan tutup pada waktu malam. So untuk keselamatan lah, daripada orang menceroboh ataupun ada anjing-anjing liar yang masuk. Jadi hangpa tak perlu risau ada anjing-anjing liar masuk ke inside waktu malam. Ha, kali ni kami pakai kamera BSM daripada Decathlon. Sebab kami tengok tapak dia agak luas, so sesuai dengan kamera BSM. Dan boleh selesa sikit. Alhamdulillah, kita dah settle setup khemah kita. Jom kita jalan-jalan pusing campsite pula. Menuju ke sungai. Ada titik. Ini ke parking. Okay. Okay, ni dah lepas titik tadi. Titiknya jalan. Ni kawasan campsite dia. Okay, besar. Dia dah buat partition. Okay, saya juga boleh je cam mana-mana sini. Ni toilet. Toilet dia. Open shower. Ada sinki, so kalau nak basuh-basuh pinggan
kau boleh terap je kat sini. Dan kat tempat kami tadi pun ada toilet juga dengan sinki juga. Ini kawasan tapak, tapak untuk letak khemah. Sembilan tapak lah. Sebelum macam tu lalu, fly pun ada. Kalau nak wild sikit, ada yang tempat kami park, park semalam. Nak ke kawasan wild sikit. Wild sikit tu dia tak ada lah letak macam kayu-kayu macam buluh tu untuk pasang fly ke apa, pasang sendiri. Ni maybe dulu dia ada asri lah, tapi yang ni tak ada. Maybe weekend ni tak ada letak. Tu, bawah tu. Tu. Boleh park kemah juga. Kat sini pun boleh rasanya. Boleh kata park je mana-mana yang yang boleh. Tu ada toilet bawah ni. Dia dah buat partition siap-siap kat sini. Kalau nak yang partition lah. Ni privacy sikit lah bawah ni. So hari pun dah nak malam. Jom kita siap-siap hidupkan api untuk memasak pula. Siapa yang pakai stove yang kecil macam ni kena berhati-hati sebab api dia kadang-kadang tidak boleh dikawal sikit, takut berbahaya and then terbakar kemah. So berhati-hati je guys. Masak nasi.